lain yang tenaganya aku ingin ikut nyentak. Biasanya berat pak, ini enggak, enteng. Enteng banget, banget. Jadi bagi sahabat yang ada mobil Innova, segera hubungi Pak Yusuf. Enggak kecewa. Saya juga kenal dengan Pak Yusuf baru hari inilah. Alhamdulillah. Melihat di konten-konten beliau YouTube ya. Iya. Dan penuh saya pelajari dulu, rupanya memang betul. Mm-hmm. Luar biasa hasilnya. Mm-hmm. Enggak kecewa lah. Iya. Puas pak ya? Puas, sangat puas. Sangat puas. Sangat puas. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih pak. Salam Blackcore Palembang, bersama Pak Ahmad di lokasi OPI Regency dengan Innovanya tahun berapa Pak? 2012. Nah ini akan kita tuning super-super komplit plus oli adiktif yang harga normal 1 juta, promonya 900 ribu untuk kijang Innovanya. Nah kalau boleh tahu, boleh cerita Pak, apa aja kendalanya Pak? Kendalanya tadi kan kurang langsam, kurang kencang gitu. Kurang spontan nih. Kurang spontan, respon. Ya? Kurang respon. Tenaga berat. Terasa tenaga berat. AC hidup getar enggak? AC ketika kalau gigi 2 mandi paksa getar. Getar. Nah, Innova terkenal dengan kenyamanannya, tapi tidak nyaman kalau tarian berat. Makanya ini tugas Blackcore sobat, kita bantu mobilnya kembali nyaman dan bertenaga. Oke, sip. Saksikan video ini, jangan lupa subscribe dulu di sini. Hai sobat, sebelum kita buka gurah mesin bagian luar, kita perlihatkan dulu bagaimana penampilan throttle bodinya. Ini kelihatan banget, ini dari lingkaran ini hitam, jadi ini bikin ngaung RPM, jadi lambat turun, ngaung ke throttle body yang kotor ini penyebabnya ngaung. Terus juga nanti kita akan bersihkan PCV, busi, dan koil juga kita akan bersihkan satu per satu. Saat ini filter lagi dibersihin sama ponakan kita. Oke sobat, kita lihat penampakan throttle body yang setelah dibersihkan dengan karbu injector cleaner. Jadi lebih bersih, lebih kinclong. Dan ini busi, koil, udah kita buka. Ini penampakan businya memang udah agak miring tapi masih bisa dipakai. Kita akan buka PCV terlebih dahulu ini, nanti kita bersihin sekaligus semuanya. Salah satu bagian sensor yang bikin boros adalah sensor MAP, fungsinya untuk mengatur oksigen dan BBM. Makin banyak oksigen, makin banyak BBM. Nah, ini jadi punya boros. Sensor ini harus rutin dibersihkan ya, sobat. Ini sangat pengaruh. Ini lagi bersihin filter AC. Kita bersihin sensor MAP. A few moments later. Setelah beberapa saat kita bersihkan, sudah kita bersihkan busi dari kerak-kerak debu, kerak karat, dan koilnya juga udah kita bersihin di bagian ini. Kita cek. Nah, kalau pernya masih kinclong berarti aman. Jadi kita cek semua satu-satu pada koilnya, per koilnya gimana. Kalau bersih aman, kalau penuh dengan kerak kita bersihin dulu. Oke, kita pasang kembali busi koil. Oh, jangan, hampir lupa PCV. Kita buka dulu ya. Ini dia sobat. Untuk membersihkan PCV kita harus lepas dulu PCV ini. Ini fungsinya melepaskan uap oli ke intake manifold sebagai tambahan udara panas. Kalau ini buntu mesin terasa cepat panas. Makanya kita harus rutin. Ini hal sepele yang jarang diperhatikan pada saat Blackcore tuning, ini wajib dibersihkan. Ini dia minuman extra joss untuk mobil pada Innova 2012 milik Pak Ahmad.
yaitu black core oli adiktif yang akan dicampurkan ke oli dengan syarat sudah ganti oli baru. Oke, kita campurin pelan-pelan miringin. Oli adiktif ini fungsinya untuk mengurangi gesekan gear-gear mesin sekaligus sebagai pendingin kedua. Panas mesin lebih merata, kemudian membuat personaling lebih cepat masuk, tidak nyentak. Kalau uji kita tuh tidak nyentak giginya, jadi halus malah. Oke, syaratnya harus ganti oli baru dulu baru dipasang oli adiktif. Oke, jangan lupa kita tutup lagi. A few moments later. Ini dia sobat, untuk paket super komplit black core tuningnya 500 mili, oli adiktif, dan di kita tadi gura bagian luar juga. Harga promo 900.000 dari harga normal 1 juta. Dan ini Pak Ahmad sedang penasaran. Hai sobat, selesai super komplit tadi bersama Pak Ahmad Innovanya 2012, kita bawa jalan tes. Nah, ini kita coba di gigi 3 keluar komplek, lepas gas langsung ngonyor kata Pak Ahmad. RPM-nya rendah tapi tenago. Ya, Pak ya? Iya. RPM rendah tapi nambah. Tenaganya naik tenaga gitu ya. Naik. Gigi 3 jalan slow, cak gigi 1 laju ya. Lainnya Pak, lain sebelumnya. Luar biasa perubahannya. Baru jalan sebentar Pak ya? Iya. Langsung kerasa. Nah, ini kita seperti biasa sobat, pada saat tes ini AC kita hidupkan, suhu paling dingin ini 1 atau 2 cukup. Dan ini kita di komplek OPI, belakang danau OPI. Bougainville, OPI Regensi Bougainville. Bersama Pak Ahmad yang sudah penasaran menantikan perubahan pada Innovanya. Nah, untuk jalan jauh Pak, gigi 3 apa terus? RPM rendah, iripnya dapat. Karena mobil di gas itu lebih bertenaga. Gigi 3 cak 1 2 jadi kan. Iya. Jalan pelan di bawah 20, 20 itu masih ngangkat dia. Ngangkat ini. Biasa getar. Ini enggak. Tidak ngeden-ngeden ya. Enggak ngeden. Jadi kalau gigi 3, jalan RPM-nya 1,5 enggak masih ngeden. Lah. Ini di bawah 1 RPM. Ini RPM 1. RPM 1 enggak lagi. Iya, speed 20. Speed 20. Udah ngeden. Lebih dikit malah. Lebih dikit ya. Boleh lah. Perubahannya luar biasa. Oke sobat, kita bawa ke jalan besar dulu, kita mau tes panjang napasnya. Oke, bersama Black Color. Tunggu. Oke sobat, kita akan panjangin napasnya gigi 2 terus sampai 60 masih halus. Terus 3 panjang lagi. Terus sampai 100 gigi 3 Pak. Dapat tak? Gigi 3 100. Suaranya masih halus. Dari depan itu. Oh iya, enggak apa-apa. Nyalip dulu Pak. Nyalip gigi 3 coba. Tarik tak? Enggak apa-apa, udah turun gigi. Oke, sebentar. Kita kasih jalan dulu. Ini ada truk kawan-kawan, sobat. Kita mau nyalip gigi 3. Biasanya kan nyendat itu kalau mau nyalip, ngeden kalau kan mau nyalip. Nah, ini kita akan coba. Monggo Pak, injek terus gitu, lajib dapat terus deh, dapat
dua mobil langsung kita salip. Oh, tenaganya terasa nih, Pak. Terasa. Luar biasa. Mantap. Lain yang tenaganya, aku ingin ikut nyentak. Biasanya berat, Pak. Ini enggak, enteng. Hey, enteng banget. Banget. Jadi bagi sahabat yang ada mobil Innova, segera hubungi Pak Yusuf. Oh, enggak kecewa. Saya juga kenal dengan Pak Yusuf baru hari inilah. Alhamdulillah. Melihat di konten-konten beliau YouTube ya. Iya. Dan penuh saya pelajari dulu, rupanya memang betul. Mm-hmm. Luar biasa hasilnya. Mm-hmm. Enggak kecewa lah. Iya. Puas, Pak ya? Puas, sangat puas. Sangat puas. Sangat puas. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih, Pak. Mudah sukses selalu, Pak Yusuf ya. Iya. Terima kasih. Ini tobat. Jadi mobilnya benar-benar bertenaga lagi. Ini yang baru Innova sesungguhnya. Bobotnya gede, ruangannya kabin luas, nyaman, tenaganya luar biasa. Seperti baru. Obat kuatnya Black Core. Oke, jangan lupa subscribe. Biar kita semangat terus bikin konten-konten video yang bermanfaat. Tetap semangat. Sampai jumpa di video berikutnya. Gigi 5 lepas gas. Ya, diamin aja, Pak. Speed sampai berapa dia monyor? Enggak mati mesin nih. Ya? Keren. Ya. Coba injak 25. Speed 35. 25. Ah, 30. RPM di bawah 1. RPM di bawah 1. RPM di bawah 1. Ini masih lepas gas. Iya, lepas gas. Nah, coba injek. Narik yuk. Iya. Wajar dia agak ngedat. Boleh belum pakai ini kan? Lah. Biasanya udah berani yang mau itu. Gile, keren banget, luar biasa. Ya.